pagi hari ini. Sekali lagi. Scroll. Saya cicak. Kayaknya nyampe sana aja bisa 1 jam nih. Kecil bener lantainya. Oke. Ah, ini ada Paca Explorer nih katanya mau kesini. Mana nih Paca Explorer? Oh, iya. Paca Explorer lagi libur nih. Coba deh lu panggil Paca Explorer. Paca Explorer kan libur 2 tahun. Masa sih? Beneran. Coba deh lu panggil. Tadi dia nelfon gue. Enggak, dia udah libur 2 tahun. Intinya. Ini kan. Sedotan itu sangat bisa digunakan untuk minum air. Sering-sering minum air supaya kita bisa hidup semuanya, biar hidup aja semua. Apa lu mau ngapain? Nah, enak kan? Udah kemarin udah disnight mulu. Terima kasih. Masa membayar. Kasih ya. Gue curiga ini. Tuh kan, Oi bilang apa? Cuma goceng. Orang-orang minimal 100.000 kasih goceng. Ah. Ini dah. Nah, ya. Ini keluar 1 liter. Oh, 1 liter. Nah, ini Bang Andre yang 2 liter. Coba ya, misalnya gini. Woi. Udah, betul. Bel, dia salah. Ini pencet sebelah. Setau. Salah pencet, eh. Bel, lu sebelah situ. Di Jakarta ada teman-teman seperti ini. Wah, hebatnya. Mana ya Pace? Makanan udah gue siapin nih. Pace, sini. Nih tamannya nih. Ngapain lu sini? Ya kan katanya janjian mau di taman. Lu mau cari apa sih? Cari pohon. Ya tiba ke pohon. Yang gede enggak? Ada pohon yang gede tuh, situ. Mau ngapain? Mau manjat. Jangan. Soalnya taman di sini peraturannya sama kayak taman di Cina. Kalau lu manjat, lu bisa kena denda. Ribet amat negara. Umpah. Jadi memanjat pohon di taman di Beijing itu bisa kena denda. Jadi pada perayaan Qingming Festival atau Festival Hari Musim Semi, di Taman Nasional Beijing banyak pengunjung yang datang ke taman tersebut. Tapi sayangnya beberapa pengunjung ini justru malah merusak dan mengotori taman. Mulai dari bergelantungan sampai memetik bunga-bunganya, bahkan ada yang menendang dan memanjat pohon-pohon di taman ini. Akhirnya pengelola taman membuat peraturan denda kepada pengunjung yang melakukan tindakan yang merusak. Dendanya sebanyak 20 yuan atau sekitar 40.000. Walaupun jumlah dendanya tidak seberapa, manajer taman tersebut mengatakan bahwa intinya adalah untuk mengedukasi pengunjung soal bagaimana bersikap di taman, bukan untuk menghukum pengunjung. Gara-gara gitu makanya. Ya kayak mungkin dia memang tamannya besar banget sih, jadi lihat pohon gede main manjat-manjat aja. Asal dirusak-rusakin juga kan, jadinya. Taman tuh banyak banget loh yang keren-keren loh Pace. Selain aja. Taman yang ini kan tamannya bagus juga ya. Pernah lihat gak taman 3 dimensi? Belum lihat ya. Nih, ada taman 3 dimensi di lapangan sekolah, coba kita lihat. Lewati jembatan hingga seolah naik perahu. Semuanya tersaji dalam wujud 3 dimensi. Taman ini terletak di lokasi yang tidak biasa. Tepatnya di SMKN 12 Malang. Taman sengaja dibuat untuk para siswa yang gemar multimedia. Sekaligus sarana relaksasi usai jam pelajaran selesai. Butuh trik khusus untuk mendapatkan gambar 3 dimensi yang sempurna. Salah satunya angle kamera yang tepat, juga posisi objek foto yang harus sesuai. Wow, keren banget. Ada taman apa lagi sih, Cek? Ada namanya Taman Bungkul. Bungkul itu di mana, Cek? Di Surabaya. Sudah pernah menerima penghargaan internasional 2013 Asian Townscape Award. Oh. Untuk kategori taman terbaik se-Asia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Emang iya, Taman Bungkul ya? Taman Bungkul namanya. Oh. Selain itu, pemerintah kota Surabaya juga menerima sejumlah penghargaan antara lain Future Gov Award 2013, lalu tingkat Asia Pasifik, dan penghargaan kota sehat tingkat nasional. Tamannya cakep ya? Bagus ya. Tuh, biar bisa main itu serodotan kaki. Skateboard. Ada juga taman dinosaurus, tahu? Wah, di taman mini bukan sih ini? Ah, di taman mini juga ada, nggak usah jauh-jauh lah ke Turki lah. Ini kalau mau ke Turki lah,
Kebetulan sih saya ntar makan siang mau ke Turki. Jadi ntar mampir dulu ke situ lah ya. Jadi ada taman dinosaurus berada di kota Kemer, Turki. Ini merupakan Dino Park, taman dinosaurus terbesar di Eropa. Petualangan dimulai begitu memasuki hutan. Pengunjung akan bertemu sekelompok dinosaurus. Wujudnya mengerikan, suaranya menakutkan. Tak perlu takut, ini hanya replika dinosaurus yang dirancang menyerupai wujud aslinya. Dino Park berlokasi di kota Kemer, Provinsi Antalya, Turki. Luasnya mencapai 30 hektar. Ini merupakan taman dinosaurus terbesar di benua Eropa. Dino Park menempati hutan alami. 60 replika dinosaurus tersebar di sepanjang hutan. Selain berfoto, pengunjung juga boleh menungganginya. Dino Park merupakan wahana rekreasi sekaligus edukasi. Di sini, pengunjung bisa memperoleh informasi lengkap terkait dinosaurus, mulai dari sejarahnya, spesiesnya, bahkan sifatnya. Sehingga pengunjung bisa memiliki gambaran tentang hewan purbakala ini. Kan? Nah, bagus. Mungkin ini karena terbesar di Eropa kali ya. Nah. Kalau yang di Taman Mini sih lumayan tuh. Tapi tuh ngangkat Taman Mini lagi. Coba ini kan udah mulai, ya ditinggalkan lah. Ngomong-ngomong soal Taman apa? Taman Mini. Ada taman wisata miniatur di dunia, di Banyumas tuh. Oh, di Banyumas ada. Ada di Taman Mini juga, Taman Miniatur. Gue ngomongin Taman Mini dulu ya. Kayaknya gue ini udah jadi brand ambassador Taman Mini. Nah, di Banyumas ada taman wisata miniatur dunia atau Small World. Ketenger, Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ini ada miniatur pohon sakura, ada cherry blossom. Macam-macam ya. Bisa juga sewa kostum kimono yang disediakan oleh pengelola. Jadi untuk berfoto, biaya sewanya juga gak mahal. Hanya 15.000 sampai 20.000. Oh, lucu banget. Lucu. Ini tulipnya asli ya. Banget nih. Kayak dia keken half gitu ya. Selain Taman Sakura, di Taman Wisata Miniatur Dunia ini juga ada tuh. Ada. Tadi kan lihat ya, ada Patung Liberty, ada Menara Kembar, ada Piramid, Menara Eiffel, ada Taman Keken Hof, Opera House, Menara Pisa. Pisanya yang itu lagi American favorit. ini ada Pace Explorer nih, katanya mau kesini. Mana nih, Pace Explorer? Iya. Pace Explorer lagi libur dia. Coba deh lu panggil Pace Explorer. Kan Pace Explorer kan libur 2 tahun. Masih sih? Beneran. Coba deh lu panggil. Ya. Tadi dia nelfon gue, katanya mau kesini. Dia udah libur 2 tahun, beneran. Coba deh lu jemput dia. Nah, kenapa sih Pace Explorer ya whatsappin gue ya? Mau bikin, minta bikin tangan itu, robot. Tangan robot mah. Gak usah ribet-ribet, bisa dibikin dari kardus. Nanti deh, setelah jeda pariwara kita kasih tahu ya. Baiklah, kalayak-kalayak ramai, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Paris Prime.